Ini hari pertama kita. Maju. Oke guys, ini hari pertama kita di Bandar Tebelian Sintang. Oke. Ini orang-orangnya. Iya. Cocok. Ini cantik sendiri ya. Barisan. Siap. Set. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, gerak, gerak. Laporan komandan apel. Labur, apel pagi, Senin 20 Juni tahun 2022, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 citra manusia perhubungan. Lima citra manusia perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan takwa kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Rek! Selamat pagi. Hei! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kasih pelayanan dan kerjasama. Rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan apel pagi hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua di mana telah mendukung acara program Padat Karya kemarin dan berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya harap masih bisa dipertahankan kondisi di lapangan dengan kebersihan sisi darat, pembersih udara, tolong dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan juga. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang pada rekan-rekan semua formasi CPNS tahun 2021 yang pada hari ini bergabung di Bandara Tebelian Sintang. Pada hari ini juga dimulai diklat latsar CPNS di mana tanggal 20 sampai 2 Juli sudah melaksanakan kegiatan latsar CPNS dengan posisinya di Bandara Tebelian Sintang ini. Untuk selanjutnya nanti akan dibebas tugaskan untuk melanjutkan tugas di latsar CPNS. Saya harapkan nanti setelah apel pagi ini seluruh rekan-rekan CPNS ke ruang rapat, nanti kita saling berkenalan dulu. Nanti didampingi Pak, kasih pelayanan juga Pak. Izin, Pak. Yang ketiga, Pak Kasubag TU yang baru hari Rabu ini akan bergabung di Bandar Udara Tebelian Sintang. Izin Pak, ruangannya segera dikosongkan.
serta kendaraan mobil dinas jabatan Gaspol TU segera diserahkan. Nah, karena beliau akan membawa keluarga juga. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu mudahkan dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Lapor, apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Berat! Berat! Tegak! Berat! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai, pasukan dibubarkan. Barisan! Jalan!